Halo kawan-kawan, sahabat Kombur Monpai Channel semua. Khusus malam ini saya membuat konten video tidak mengenai Chika ya kawan-kawan. Malam ini saya diberi kepercayaan untuk mengurus penangkaran monyet milik saudara saya. Ini saudara saya kebetulan lagi pergi berlibur. Berhubung ini masih suasana lebaran ya, mereka bersilaturahmi ke tempat keluarga yang lain. Jadi saya di sini melakukan bersih-bersih dulu di kandangnya si F1 Monkey TV ya. Ini Siman, keluarga Siman ini sudah cukup lama berada di penangkaran ini ya kawan-kawan. Nah, itu istrinya Siman, namanya Semi. Itu ada anaknya ya kawan-kawan. Anak itu lahir di penangkaran ini. Anak itu namanya Silpi. Ini ayahnya. Ini namanya Siman. Man. Halo Man. Beginilah keluarga Siman, Silpi, dan Semi ini kalau malam hari seperti ini kawan-kawan. Mereka ini malam hari agak kurang aktif beraktivitasnya ya. Kalau siang ini semua lincah-lincah main-main, lari sana lari sini. Monyet juga sama seperti kita manusia, pada saat malam hari mereka agak kurang beraktivitas karena memang jamnya istirahat ini malam. Oke. Man. Itu si Silpi itu. Silpi. Halo Silpi. Nah, itu Silpi sama mamaknya. Silpi sama ibunya ya. Nah, ini monyet lahir di penangkaran ini ya kawan-kawan. Tuh tengok monyetnya sehat-sehat. Ini bapaknya. Ini si Man. Man. Udah makan Man? Apain Man? Nah, ini bapaknya kawan-kawan. Cukup sehat ya kawan-kawan. Besar sekali ini bapaknya. Man. Halo Man. Si Man. Itu Siman itu. Nah, Siman itu bapaknya Silpi. Ini usianya sekitar 5 tahun. Ini
Itu anaknya si Silvi itu usianya baru sekitar 6 bulanan itu ya kawan-kawan. Itu anaknya itu si Silvi. Nah, itu Silvi. Silvi, nah itu Silvi. Itu itu ibunya namanya Semi. Semi. Ini Siman, ini bapaknya. Wah, bapaknya besar sekali. Ini Siman. Man, say hello man. Man, oke ya kawan-kawan, demikian dulu video saya malam ini. Nah, besok kita jumpa lagi bersama Cika ya. Salam bahagia selalu dari Kombur Monpai TV.